Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Mimin selalu mendoakan supaya kalian selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dibeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Film diawali pada malam hari di sebuah gedung kosong, terlihat suasana cukup tenang. Namun tiba-tiba... Lalu adegan berpindah keesokan paginya di mana seorang bernama Jen dan pacarnya yang bernama Ray sedang berlatih tinju. Setelah berlatih, mereka pun langsung bercocok tanam. Lalu mereka dikejutkan dengan sebuah berita yang menampilkan bos Jen yang mengatakan adanya insiden bunuh diri di gedung ia bekerja. Belum disebutkan identitas sang korban, lalu Jen pun langsung berangkat menuju tempat kerjanya. Left your key card on your desk again, huh? Oh, this is you. Jane? Something terrible's happened. What? They found my... He threw himself from the top of the building. Lalu sang pimpinan perusahaan yang bernama Gault langsung datang dan menemui para karyawannya. Ia datang karena kejadian Mike yang memutuskan bunuh diri tadi malam. We all have a huge hole in us. He was also, he will continue Mike's great work. God bless Mike. Setelah memberi sedikit pidato kepada karyawannya, ia pun memanggil Jen secara pribadi ke ruangan bekas Mike bertugas. You knew him well, didn't you? I never thought Mike would be capable of something like this. Rupanya ia menunjuk Jen untuk menjadi pengganti Mike karena Jen dianggap mampu untuk posisi manajer keuangan. Namun Jen menolak hal tersebut, namun bersedia menggantikannya sementara waktu. Yes, sir. Lalu terlihat Gault menuju ruangan lain dan berbicara dengan manajer marketing yang bernama Ronald. Mereka terlihat cukup tegang dan serius, sementara Jen memperhatikan dari kejauhan. Satu jam kemudian, Jen mendapat telepon dari istri Mike yang bernama Pam. Ia meminta tolong agar Jen mengirimkan barang-barang pribadi Mike yang masih tertinggal di sana. Hello? Jane, it's Pam. I don't know who else to call. What can I do for you? Jen tanpa pikir panjang langsung menyanggupi permintaan Pam dan akan ia kerjakan secepatnya dan langsung ia kirimkan ke rumahnya. Eugene, we're here for you, okay? Jen pun mulai merapikan dan mengumpulkan barang-barang pribadi Mike yang ada di ruangannya. Jen masih terlihat tidak percaya akan kejadian tersebut. Saat sedang merapikan, ia melihat sebuah flash disk yang tersembunyi di bawah meja Mike. Jen pun penasaran dan segera menyimpannya. Tak lama kemudian, ia langsung memeriksa isi file tersebut. Rupanya Mike menemukan kecurangan yang dilakukan pimpinan perusahaan tersebut, yaitu Gault, terhadap uang nasabah mereka. Penggelapan uang tersebut sudah berlangsung lama dan sangat terorganisasi. Jen pun memeriksa beberapa kali namun memang benar adanya bahwa pelakunya adalah pimpinan mereka sendiri. Akhirnya Jen menemui Ronald, yaitu manajer marketing di sana, untuk menceritakan apa yang ditemukan Mike. This doesn't make sense. You don't think Mike was a suicide attack? Ronald adalah karyawan senior di perusahaan tersebut dan sudah cukup lama bekerja di sana. Dialah satu-satunya yang Jen bisa percaya akan hal tersebut. That implicates someone in this company of major embezzlement. The large pension securities accounts have been completely depleted. The amount missing is staggering. Stop. I need you to double check the files and be absolutely certain before you make any accusations. I already have. But I'll do it again if you want. Jane, let's keep this between us. We'll wait until the office is empty. I need the proof. I'll go get your proof. Lalu Ronald menyuruh Jen untuk mengumpulkan data-data dan bukti secara lengkap sambil menunggu karyawan yang lain pulang. Jen pun dengan teliti mengumpulkan secara detail data-data kecurangan tersebut. Sampai pada malam harinya, teman Jen mengajaknya pulang, namun Jen mengatakan bahwa ia masih sibuk dan harus ada yang ia selesaikan. Akhirnya ia meninggalkan Jen dan hanya tinggal Ronald dan Jen yang berada di kantor tersebut. Call me when you finish up.
Setelah rekannya pergi, Ronald pun mendatangi Jen dan menanyakan hal tersebut. Jen mengatakan bahwa ia sudah mengumpulkan semua data yang bisa dijadikan barang bukti. Get everything ready for a formal review and I'll have someone here in 30 minutes. Tak lama kemudian, Ronald menelepon seseorang dan Jen mengawasinya dari kejauhan. It's me. Unfortunately, the problem has spread. No, it's beyond my control. I'll be in the lobby. Lalu Jen pun menelepon pacarnya Ray agar tidak merasa khawatir padanya karena akan terlambat pulang. Hey, babe. I'm gonna be fine, I promise. You want me to come and get you? I love you, Ray. I love you. Lalu tak lama kemudian, seseorang pun datang ke gedung tersebut dan Ronald sudah menunggunya. Let's get this over with. Anybody else on duty tonight? No. Terjadi sedikit gesekan dengan security yang bertugas, namun Ronald berhasil meredakannya. Mereka pun langsung naik ke atas. Thank you, Ma. Lelaki bernama Frank ini mengaku dirinya adalah auditor eksternal dari perusahaan tersebut. Ia mengucapkan duka cita mendalam atas peristiwa tewasnya Mike dan langsung mewawancarai Jen. Someone who has full access and authorization. Who is it? It's Galt. It's quite explosive, Jane. Interesting. Setelah menjelaskan, Jen pun langsung berpamitan. Namun tiba-tiba, sit down. Did you make any copies? Tiba-tiba Frank ngegas dan membentak Jen. Lalu Ray tiba-tiba menelpon dan inilah yang terjadi. Who are you? Copies. Where is it? Rupanya Ronald adalah salah satu yang terlibat dalam kecurangan tersebut, sementara Frank adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh Galt. Ia pun mencoba membuka secara paksa pintu lift tersebut, namun gagal. Sementara Jen menekan tombol alarm di gedung tersebut. Security yang bertugas pada malam itu bertanya kepada Ronald, namun inilah yang terjadi. Untuk mempermudah situasi, Frank langsung membunuhnya. Lalu mereka mengawasi Jen dari kamera CCTV yang ada di ruangan tersebut. Lalu Jen mencoba keluar melalui pintu darurat yang berada di atasnya. Hal ini memberikan ide pada Frank untuk masuk melalui pintu tersebut dan menghabisi Jen. Rupanya bukan sembarangan kunci yang bisa membuka pintu tersebut. Lalu Frank mencoba cara yang lebih halus. Usaha Frank pun gagal, ia pun langsung mencatat nomor telepon mekanik lift tersebut. Things spiraled out of control. You gotta start listening to me. Let someone else handle this crap. Lalu di ruangan monitor terlihat Ronald ngegas dan memarahi Frank. Lalu inilah yang terjadi. You want for me a bribe? Oh, Frank, please. Setelah itu ia melaporkan pada Galt bahwa Ronald telah ia bunuh. Galt pun berpesan untuk membunuh Jane malam itu juga. Lalu Frank memandangi Jen melalui layar CCTV. Kemudian ia mendapatkan ide untuk menghabisi Jen.
Ia mencoba membuka secara paksa pintu lift dari depan. Lalu Jane segera bangkit karena mendengar suara itu. Usaha Frank pun gagal, lalu akhirnya ia memutuskan untuk menelepon mekanik lift tersebut. This is Robert. Tick-tock. Janie. Hey, thanks for coming out so late. I'm stuck. Yeah, I got a lady trapped in elevator too. Hello? Help! Just take it easy, lady. Petugas lift yang bernama Robert agak merasa heran dengan kepanikan Jane. Namun Frank mengatakan bahwa ia mungkin terlalu panik. Namun Frank melihat satu butir peluru di sana, dan ia memutuskan untuk melarikan diri. I'm not gonna hurt you. Oh my god. Is he still out there? Yeah, what the hell is going on? Listen, we need to get out of here before he comes back. There's no other key. Not in this building anyway. Robert akhirnya bersembunyi di dalam lift bersama Jane. Ia meyakinkan Jane bahwa Frank tidak akan bisa membukanya dari luar. Akhirnya Jane percaya dan inilah yang terjadi. He's not getting in here. Promise. I promise. Sementara itu di luar, Frank mencoba menggali informasi tentang Robert. Ia pun berhasil mendapatkan alamat Robert dan mengancam akan mendatangi istrinya dan memaksanya bercocok tanam. Robert pun panik mendengar hal tersebut. Akhirnya Robert memutuskan untuk membukanya. Sementara itu Jane sudah memiliki rencana lain, ia pun ikut naik ke atas. Okay, you got this. Akhirnya Jane berhasil mengalahkan Frank. Ia pun menyuruh Ray untuk menekan tombol lift ke bawah. Lalu adegan berpindah satu minggu kemudian di mana Robert sudah kembali pulih. Lalu terlihat Jane dan Ray yang sedang berlibur dan menaiki kapal layar yang mereka sewa. Sementara Gold sudah ditangkap dan sedang menjalani proses persidangan. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih!